Event Velocity Motor Show 2022 telah berakhir. Bagi sesiapa yang tak dapat hadir, jom saksikan video ini dengan Zik, suasana di VMS macam mana, dan Zik akan buat vlog yang mempunyai informatif tentang kereta juga kepada korang. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. So Zik nak buat korang vlog informatif. Kita sekarang berada di The Mines. Jap mengah. Mengah. Guys, Zik nampak video Zik ditayangkan dekat depan tu guys. Aduh, banner ni kacau ah. Kat depan tu. Terharu guys, ramai-ramai datang kan. Tiba-tiba video Zik kat depan ni. Okey guys, jadi Zik tak masuk lagi. Zik baru dapat tiket. Okey. Dapat tiket. Jadi kita mulakan luar dahulu. Kita mulakan dulu luar dahulu. Kita jangan masuk dalam. Let dulu guys. So, kita mulakan dengan luar. First kali kita pergi kat sini lah. Ya, Nadok Garage guys. Semua geng-geng Adri, geng-geng Satria Neo, semua kat sini. Narok punya leader kan. Narok punya leader apa? Leader tangga. Leader. Korang tengok ni. Ni orang panggil dia, kalau ikutkan nampak macam army, tapi macam Zik tengok macam kulit ular kan. Nah, ular batik. Tapi style lah, style guys. Memang mantap lah. Guys, yang menariknya guys, kalau korang tengok enjin dia, dia terbalikkan tau. Kalau korang tengok kat sini, intake dia kat sini. So dia punya depan dia ni excavator kat sini. So excavator dia terus straight keluar kat sini. Peh, memang cakap ini kereta bukan kereta daily lah, kereta belanja. Apa yang Zik terinspirasi daripada dia punya ni adalah ni Zik tengok ni macam cun ni. Ini kalau diimplementkan pada MyV ni macam best. Terkeluar sikit kan. Terkeluar sikit fender dia. Lepas tu buat design. Macam menarik ni idea ni. Kita simpan dulu guys. Mana tahu Zik dapat idea untuk buat design baru untuk MyV. Okay guys, sini kita ada kereta yang pernah masuk S1K. Zik tak pasti yang Swift ni masuk. Rasanya masuk kot. Tapi yang Vios tu memang masuk. Zik ingat lagi. So, kita ada 3 kereta kat sini. Ini daripada Pulsar lah. Okay guys, sekarang kita ada dekat geng-geng Subi. Subi pula. Geng-geng Subaru guys . Sorry lah, silap cakap pula. Guys, ni rare guys. Dia punya besi dia ada coating terus warna biru. Zik tak pasti dia coating apa punya produk. Tapi nampak macam powder coating guys. Kalau kat sini memang nampak powder coating. Yang ni Zik tak pasti. Tapi kalau kau nak tahu, ada coating untuk kita panggil dia untuk bagi reduce heat lah. Cuma ni rare lah. Warna biru Zik pun tak pasti. Ini Zik tak tahu kancil ke ataupun Mira. Zik rasa kancil yang dibuat kepada Mira lah. Tapi apa yang Zik suka, dia buat dekat situ guys. Angin dia, tengok. Lepas tu keluar ke belakang sini. Padu guys. Memang cun. Yeah, ini kita kenal. Ini owner kita kenal. Member tu tak tahu lah duduk daripada pagi ke sampai petang sini dia duduk kat sini ke macam mana. Ini bang, ini rim Ativa. Yes, rim Ativa. Size 17. Tapi tayar dia nipis guys. Lain macam tu. Sakura dia letak sini guys. Ini kalau gerak macam ni . Mantap owner. Sunroof dia guys full daripada depan sampai belakang. Ni. Optimum price. Okay, sekarang Zik dah pening dah.
kita akan start ke sana dahulu lah. Lepas tu sampai ke sana. Sebabnya Zip pun dah pening lah. Tak tahu dah kat mana. Okey, Zip bagi yang paling besar ni sekali lah. Kita review paling besar ni. Okey, yang ni sebenarnya Zip cakap memang patutnya bagi dekat Abang Viva. Kalau bagi ke Abang Viva ni, confirm ramai orang dia boleh selamat. Memang dia pun rasa macam terharu kalau dapat dia. Ini banjir dalam macam mana pun confirm tenang ke. Okey, sekarang ni Zip nak tengok dia punya tayar. Tayar dia memang keras guys. Ini memang tak ada angin ni. Ini tayar memang bukan tayar pakai angin ni guys. Ada tu buat macam playground guys. Okey, tengok SP dia. Dua sing guys. Oh. Tengok. Road. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Depan 5, belakang 5. 5. Haa, comel je adik tu duduk tu. Tahu tak apa fungsi lubang ni? Untuk mesin basuh kot? Bukan untuk mesin basuh. Ini kalau kita letak hamster kat sini, dia boleh berlari. So selalu kan kita pakai kuasa kuda kan? Ini kuasa hamster. Apa? Tweezy dia cantik guys. Tweezy dia mantap lah. Lawa tu. Kau lawa KTM lain macam ni guys. Dry carbon guys. Dry carbon. Lawa. Okay, Zee nak share sikit lah. Zee minat dengan pattern macam ni. Wrap dia warna putih, gradient merah belakang. Nice tu. Memang cun lah. Comment sikit kat bawah, patut tak Zee wrap macam ni? Dia warna putih kan? Tak ada warna lain lah. Tapi dia punya gradient macam ni. Lawa. Dia punya low weight dia guys. Esas geng, esas. Kalau macam ni, esas macam ni Mirul suka ni, Bonio-Bonio kan. Geng-geng Bonio suka ni. Tapi dia punya esas je tak tahu. Ni apa, Airlift Performance guys. Airlift Performance. Macam ada ni oh, filter. Tengok fitment ni guys. Sonoknya. Sonoknya fitment macam ni. Ni rap lah, macam itu Hivery lah. Belakang hitam. Depan neon green. Macam sama lah. Ini kegemaran Auk. Ini kegemaran Auk. Full forged carbon oh. Daripada sini atas ni. Ui, Auk. Penuh full forged carbon tu oh. Ini owner pun saya kenal ni. Ini owner sebelum ni pakai Myvi Gentry Esas. Sekarang dia dah tukar dah pakai Mazda. Dia buat SS juga. Sebelum ni kalau korang tahu yang Zee pernah review Myvi Gentry warna merah SS Magic Air. Dia dah tukar dah kereta ni. Dia tukar pakai kereta ni. Tengok. Dia punya bukti adalah ada teksi di atas tu. Okey geng. Kalau korang yang follow Insta Zee, Zee ada benda update Zee nak buat pada kereta Zee, iaitu wrap separuh. Okey, separuh body belakang kalau korang tengok kat sini Zee nak buat. Dan lagi satu Zee ingat nak buat macam ni juga. Antara dua Zee tengah fikir, iaitu two face. Okey, so macam sebelah, sebelah cat. Lepas tu sebelah warna satin blue. Lepas tu tengah ni ada line. Jadi korang rasa mana yang style? Komen kat bawah tolong Zee. Antara two face macam ni ataupun mana tadi, ataupun yang macam Mustang ni tapi design lain lah. Ataupun Mustang macam ni design lain lah. So belakang warna lain, satin blue, depan warna cat. Cuba komen kat bawah, tolong Zee. Apa idola? Mana ada itu mana idola? Sini kita ada Nas Garage guys. Siapa nak buat body kit apa benda semua, Myvi semua ada.
Nas, Myvi tak ada. Ha? Myvi dalam ni tak ada. Tunggu dia biar kereta. Tunggu kereta. Ada projek baru ke? Tu baru belum ada lagi. Oh, belum ada lagi ya. Dia sekali dengan ni ke? SFS? Buat data scan. Ini bajet berapa ni SFS kalau mau buat? Kalau something price ialah RM7,000. Oh, RM7,000 basic. Two way ah. Ah, jam tu. Ah, ini kereta Kevin kan? Ah, ya betul. Bos punya kereta. Dia punya air ni di clean eh. Macam style. Okay guys, ini adalah kereta yang masuk finalist Hot Wheel. Tapi kalah dengan Beetle. Cumanya kalah pun memang dengan Indonesia. Indonesia tahulah rakyat dia berapa ramai kan. So, yang ni antara ni lah. First, korang tengok depan-depan eh. Ya, Hot Wheel punya guys. Ini siapa tak kenal ni, tak tahu ke. Ini famous TikTok ke. Antara famous TikTok. Orang panggil dia Kasha. Apa yang kelainan ni, dia dah tukar kat tepi kan. Dia buat jadi macam ni, post speed sikit. Dia buat tepi macam tu. Zik jumpa Kasha kat sini. Okay. Kita beratur tu, kita beratur. Member semua nak beratur. Tengok eh, TikTok famous. Kalau Fendi, Fendi Mojo duduk sini, tak tahu lah berapa panjang batu. Okay, alright. Ini ada stiker. Oh, thank you. Modify itu pasti. Alright. Okay guys, ini adalah zaman sekarang. Kalau korang tengok kat sini, dia orang pakai 3D scan. Nampak tak bulat-bulat ni? Ini dia buat 3D scan. Dia masukkan dekat sini. Lepas tu dia buat body kit. Ini adalah zaman sekarang. Daripada dia pakai fiber, so sekarang dia pakai 3D. Nampak? So settle. Guys, ini dia Lightning McQueen. Kecau. 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 Okay. So ni dia punya ni. Apa? Memang kau-kau ada buat. Kau belakang pun exactly dia buat tu. Memang gila-gila lah orang Thailand. Dia buat exactly replica. Tak, yang lain macam ni car fossil guys. Nak dijual. Tak ada lampu guys. Lampu dia guys. Alright guys, sekarang kita berada dekat booth Mr. Absorber. Dia tolong letakkan video Zik kat depan. Tapi Zik tak tahu video Zik bila keluar. Tadi Zik ada tunjuk sikit. Tapi korang boleh tengok kat sini video yang Zik keluar. Jadi hi. Alright, jadi ini adalah nampak Mr. Absorber. Tu lah, baju sama. Baju sama. Jadi ini adalah booth. Kalau korang nak tengok kat sini, semua dia ada. Okey, yang mana yang nak datang sini MICC dekat event All About Wheels, boleh singgah dekat booth Mr. Ezober. Nanti kat sini kita ada simulator. Jadi korang yang nak main simulator, kau boleh datang sini. Free lah. Free je. Tapi video ni keluar esok macam mana? Tak apa, tak apa. Esok pun tak apa. Esok nak main, pergi
Esok nak baik. Ah, esok nak baik mesti cuba. Kalau ada lah, kalau tak ada tak ada. Okay, thank you, thank you. Guys, video Zik guys ditayang. Wah, tengok eh, berapa ramai tengok. Ada Bukit Zik guys. Bukit Zik dekat dalam ni. S660 Honda guys. Tengok belakang dia. Woo, enjin dia mantap. Okay guys, jadi itulah kesudahan untuk event Velocity Motor Show. Dan Zik cakap macam-macam inspirasi lah korang boleh dapat. Jadi itulah sebabnya Zik datang dekat event ni, untuk mendapatkan inspirasi ataupun benda yang boleh modify dekat MyV korang ataupun MyV Zik. Jadi itu saja guys untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Modify itu pasti. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.